打开一片天。审问，旋风。啊，这老蛇尊单练的天剑山十星炼丹，加油啊！接下来这位更云游丹宗十星。钟烈称胖子，我看你来帮我取，还未到时间。上。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 276-280. Di bagian sebelumnya, Muyun sempat menarik perhatian Bai Tujian dan Si karena dia tak berhasil mengkombinasikan rumput 100 sungai dan bunga ginggo menjadi sebuah pil yang sangat efektif. Akibatnya, Si pun menjadi saat ingin bertemu dengan Muyun. Waktu Muyun bertemu dengan Si, secara mengejutkan dia itu dapat mengetahui penyakit dalam yang dialami oleh Si. Sehingga Si pun meminta Muyun untuk menyembuhkan dirinya. Setelah berhasil menghilangkan gejalanya serta mendapatkan kepercayaan dari Si, Muyun pun mendapatkan sebuah token pedang surgawi darinya. Dengan token pedang surgawi itu, Muyun berhasil melindungi dirinya dari seorang pelindung gunung pedang surgawi yaitu Soyuan. Tak terima Muyun memiliki token pedang surgawi, Soyuan pun mengajukan keluhan kepada Tianuji sebagai ketua sekte. Ia pun menyarankan seorang alkemis bernama Biyuan Tou untuk menggantikan Si. Scene berlanjut di dalam ruang pemunian Bai Tujian, terlihat Muyun sedang membaca-baca buku informasi yang diberikan oleh Si. Buku informasi ini begitu berguna untuk Muyun karena berisi tentang kekuatan-kekuatan yang ada di 3000 dunia kecil. Kemudian Muyun memutuskan untuk memasuki gulungan Yuxian dan bertanya kepadanya mengenai kekuatan di 3000 dunia kecil. Sewaktu gulungan Yuxian muncul, ia langsung menunjukkan peta yang berisikan kekuatan di 3000 dunia kecil. Kekuatan-kekuatan dari 3000 dunia kecil itu diantaranya adalah Gunung Terapung yang kekuatannya telah ada selama 10.000 tahun. Gunung Terapung akan menjadi target pertama Muyun untuk membalaskan dendam adiknya yakni Su Xiao. Selanjutnya ada sebuah sekte yang memiliki penelitian yang sangat dalam dan sempurna mengenai formasi. Mereka juga memiliki sebuah formasi penjaga gunung warisan yang sangat sulit untuk ditembus. Berikutnya adalah sekte yang pada 10.000 tahun yang lalu adalah sebuah sekte yang memiliki kekuatan kelas 3 saja. Namun sekarang sekte itu telah menjadi salah satu dari sekte teratas di 3000 dunia kecil. Selain itu masih ada sekte-sekte besar yang akan Muyun incar untuk mencari Sim Lang Yu dan Wang Xinya. Setelah itu, Muyun pun keluar dari dunia gulungan Yuxian dan mulai mengambil bahan-bahan obat yang ada di ruang pemunian pil. Setelah mengambil semua bahan yang diperlukan, Muyun langsung memasukkan bahan-bahan itu ke dalam tungku. Sambil memunikan sebuah pil, Muyun juga memikirkan pertandingan antara Si dan Biyuan Tou yang akan segera dilaksanakan. Menurut Muyun, sebelum mengikuti pertandingan itu, mereka harus memiliki sebuah resep pil yang tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Untuk memenangkan pertandingannya, mereka harus membuat sebuah pil terbaik. Entah dalam harwana, potensi, maupun dalam nilainya. Ini semua tergantung pada siapa yang bisa membuat pil kelas 10 yang lebih menarik, agar mendapatkan nilai lebih dari Tianyuji. Dalam beberapa hari terakhir, Muyun hanya mengawasi pemunian yang dilakukan oleh Si saja untuk memperbaiki setiap kesalahannya. Kunci kemenangan Si sekarang ada pada pil percobaan yang Muyun lakukan sekarang, yakni pil 100 peremajaan jiwa atau pil pemulih jiwa. Muyun kemudian langsung mencoba menggunakan teknik pengembali emas dan air untuk memadatkan pilnya. Hingga pada akhirnya, Muyun berhasil menyelesaikan pemulihan pil 100 peremajaan jiwanya. Singkat cerita, tibalah di hari pertandingan kompetisi pil gunung pedang surgawi, yang mana itu langsung dibuka oleh Tianuji. Sehingga Si serta Bianto pun mulai memasuki arena kompetisi. Sewaktu Si memasuki arena kompetisi, tampak banyak murid-murid yang menyorak-nyorakinya karena ketampanannya. Sementara itu Bianto dengan sangat percaya diri memamerkan tingkatannya dalam pemunian yang telah menjadi seorang alkemis bintang 10 setengah langkah. Dan itu akan segera menjadi alkemi suci. Sekarang,
Kemudian Biyanto memberitahu kalau dalam kompetisi kali ini ia akan memunikan sebuah pil kelas 10, yakni pil 100 ponik. Sedangkan si berencana akan menyempurnakan pil kelas 10, yaitu pil surgawi pemulih jiwa. Tanpa berlama-lama lagi, si dan Biyanto pun mulai mengeluarkan bahan-bahan dan bersiap untuk memasukkannya ke dalam tungku. Menurut Muyun, pil surgawi pemulih jiwa dari 100 ponik keduanya adalah pil kelas 10. Dan kata lain, selama si tidak membuat kesalahan, maka si dan Biyanto akan mendapatkan nilai yang sama, terkecuali si memunikan sebuah pil suci. Di tengah-tengah proses pemunian pil, Muyun meminta si untuk memunikan pil surgawi pemulih jiwa. Meskipun pil surgawi pemulih jiwa adalah pil yang terbaik di antara pil kelas 10 lainnya, tapi si tidak begitu yakin bisa memunikannya secara sempurna. Lantas Muyun mencoba menenangkannya dengan mengatakan selama ada dirinya, si pasti akan mampu mengalahkan Biyanto. Di waktu yang sama, para murid lainnya yang menonton memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap si dan Biyanto. Sebagian orang menganggap kalau si lah yang akan memenangkan kompetisi. Sedangkan sebagian lagi yakin bahwa Biyanto lah yang akan menang. Begitu pula dengan Sao Yuan. Ia meyakini kalau Biyanto pasti memiliki sebuah keterampilan rahasia yang membuatnya memenangkan kompetisi. Pada saat juga, Biyanto pun terlihat sedang menggunakan sebuah teknik 8 diagram api sejati. Melihat teknik itu, Muyun menjelaskan bahwa teknik itu merupakan sebuah suntikan energi ke tungku, sehingga api sejati dapat terus menyala tanpa harus dijaga. Selagi api sejati terus menyala, Biyanto tampak memanfaatkan kesempatan itu untuk menggabungkan bahan obat. Singkat waktu, siang pun berubah menjadi malam, dan proses pemunian pil masih terus saja berlanjut. Menurut Tian Wuji, proses pemunian pil memanglah sangat lama, dan kemungkinan akan selesai pada besok pagi. Sementara itu di arena, Biyanto yang sangat percaya diri menyuruh si untuk menyerah saja jika tak bisa bertahan. Biyanto dapat menjadi percaya diri karena dia telah menyelesaikan proses memasukkan bahan-bahannya. Merasa cemas akan hal itu, si pun meminta Muyun untuk segera memberikan bantuan. Muyun kemudian dengan begitu santai mulai memasukkan sesuatu yang berbahaya ke dalam tungku. Kemudian Muyun mengganti api sejati warna hijau milik si menjadi api surgawi miliknya. Lalu Muyun langsung menggunakan teknik penggumpalan, yang membuat si menjadi kebingungan karena ia tak pernah mendengar teknik itu sebelumnya. Muyun menjelaskan teknik penggumpalan digunakan agar mengantisipasi hilangnya khasiat jika terlalu cepat atau terlalu lambat dalam membuka tungku nanti. Terutama pil pada tingkat tinggi, jika tidak berhati-hati maka kemungkinan 1% sampai 10% dari khasiat pil akan hilang. 1% khasiat dari pil tingkat 10 setara dengan khasiat dari ratusan pil kelas 6 maupun pil kelas 7. Muyun mengatakan hanya cara itulah satu-satunya cara untuk memenangkan kompetisi. Ia merasa yakin pada esok hari pilnya akan mengejutkan semua orang. Mendengar ucapan Muyun, si pun menjadi begitu senang dan berjanji untuk memberikan sebuah kejutan kepada Muyun. Pada keesokan harinya, Tian Wuji pun meminta si dan Biyanto untuk membuka tungkunya masing-masing. Sewaktu Biyanto membuka tungkunya, terlihat sebuah pil kelas 10 keluar dari tungkunya secara sempurna. Sementara itu si tampak juga akan segera membuka tungku dan menyuruh Muyun untuk melakukannya. Ketika Muyun mulai mendekati tungku, ia tiba-tiba mengatakan kalau masih belum waktunya untuk membuka tungku. Kemudian Muyun menyuruh si untuk meletakkan tangannya di tungku dan mengikuti semua arahannya. Selepas si meletakkan tangannya di tungku, Muyun menyuruhnya untuk mengucapkan sebuah mantra yang berbunyi "Padu aku guntur sejati ilahi". Mendengar bunyi mantra itu, si sempat meminta Muyun untuk mengubah mantranya karena ia merasa malu dengan bunyi mantra itu. Oleh karena tidak punya pilihan lain, si pun terpaksa mengucapkan mantra tersebut. Sehingga seketika orang-orang yang mendengar mantra itu merasa kaget. Selesai si mengucapkan mantranya, Muyun secara diam-diam langsung menggunakan kekuatan gunturnya dan mengarahkannya ke tungku tersebut. Pada saat itu, Tian Yuji merasa takjub dengan trik tersembunyi si. Walaupun triknya itu agak sedikit berlebihan, Muyun kembali memerintahkan si mengucapkan mantra yang berbunyi "Padatkan niatku pada api". Kemudian secara mengejutkan, tungkunya mengeluarkan sebuah aroma-aroma obat yang sangat kuat. Setelah itu pemunian yang dilakukan si pun telah selesai. Dan pil surgawi pemulih jiwa yang ia munikan barusan ternyata adalah pil tingkat suci. Akibatnya semua orang yang menonton kompetisi itu termasuk Tian Wuji dan Biyanto menjadi sangat terkejut. Lantas Tian Wuji pun bergegas untuk menghampiri si dan langsung memberikan pujian kepadanya.
Shouzun, ni zhenshi jue. Sementara itu, Bianto pun mulai mengakui kekalahannya dan segera pergi serta berpamitan dari arena. Setelah Bianto pergi, keputusan pemenang kompetisi akan menjadi sangat jelas, yaitu Si. Oleh karena Si memenangkan kompetisi, Tian Wuji pun bersedia mengabulkan segala permintaan dari Si. Si dan begitu santai mengatakan kalau ia memiliki permintaan yang sederhana, yakni Tian Wuji harus menjadikan Muyun sebagai putra pedang surgawi di Gunung Pedang Surgawi. Mendengar permintaan itu, Muyun menjadi begitu kesal dengan Si. Pasalnya, jika Muyun menjadi putra pedang surgawi, maka identitas Muyun pasti akan terekspos secara umum dan akan menjadi sosok yang terkenal di 3000 dunia kecil. Pada awalnya, Tian Wuji sedikit meragukan keputusan Si yang ingin memberikan Muyun sebuah posisi yang mulia, yaitu putra pedang surgawi. Akan tetapi, karena Si tetap bulat dengan keputusannya, Tian Wuji pun memutuskan untuk menuruti permintaan Si. Tak hanya menjadi putra pedang surgawi saja, Tian Wuji juga sempat berniat ingin memberikan posisi puncak gunung kepada Muyun. Namun Si langsung menolak niatan Tian Wuji karena menurutnya Muyun sudah cukup untuk tinggal di puncak ularnya. Pada keesokan harinya, terlihat di ruangan Si, Si itu sedang membujuk Muyun yang sedang kesal karena tindakan Si yang telah mengekspos Muyun. Si kemudian mengaku tak menyangka kalau kemenangannya kemarin adalah karena pil suci. Si merasa takut jika nanti Tian Wuji meminta dirinya untuk memunikan sebuah pil suci, sedangkan Si itu tidak dapat membuatnya. Agar Muyun mau mengajarinya untuk memunikan pil suci, Si mencoba mengancam Muyun dan mengingatkan dia akan pil yang sebelumnya pernah Si berikan. Muyun justru dengan santai mengatakan bahwa ia telah mengetahui kalau pil pemberian Si adalah sebuah racun. Ia juga memberitahu kalau sekarang racun itu sudah terbakar lenyap oleh api surgawi di dalam tubuhnya. Si kemudian mencoba mempertanyakan alasan mengapa Muyun takut terekspos. Pasalnya tidak ada yang berani menghabisi Muyun karena Tian Wuji adalah seorang praktisi ranah peri yang telah menguasai hati pedang. Si memberitahu kalau di 3000 dunia kecil, hati pedang adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dikuasai dan dipahami. Lantas Muyun kemudian langsung menunjukkan tanda niat pedang yang ada di dahinya yang membuat Si begitu terkejut. Muyun juga menjelaskan kalau musuh utamanya adalah kekuatan utama di 3000 dunia kecil, yakni Sekte 7 Bintang, Gunung Sichuan Kong, dan Istana Surgawi Jihuan. Oleh karena itulah, Muyun tak ingin mengekspos dirinya. Karena sudah terekspos, Muyun pun memutuskan mengubah namanya dari Muyun menjadi Yunmu. Menurut ucapan Muyun, Si berencana akan mengarang sebuah cerita tentang Muyun dan memberitahunya kepada Tian Wuji. Lalu secara tiba-tiba, Muyun mulai merasa penasaran alasan mengapa Si begitu dekat dan selalu dihargai di Gunung Pedang Surgawi. Si kemudian menceritakan secara jujur kalau sebenarnya Gunung Pedang Surgawi didirikan dari dukungan Si dan ketua sekte lama. Selain itu, alasan mengapa Tian Wuji sangat mempercayai Si adalah karena dulu Si pernah menyelamatkan nyawa putranya yakni Zhao Zizan. Mendengar nama Zhao Zizan, Muyun menjadi kebingungan karena sepengetahuan Muyun nama putra dari Tian Wuji adalah Tian Zizian. Si memberitahu bahasanya nama asli Zhao Zizan memanglah Tian Zizan. Hanya saja semenjak kejadian yang nyaris membuatnya meninggoy mengakibatkan kultivasinya benar-benar rusak. Sebelum Si pergi, ia sempat menginformasikan kepada Muyun dalam waktu dekat Gunung Pedang Surgawi akan mulai memilih 3 pendekar pedang surgawi teratas. Muyun mengaku sangat tidak tertarik dengan pemilihan 3 pendekar pedang surgawi teratas yang hanya diseleksi melalui pertarungan di atas arena. Menurut Muyun, agar sebaiknya seleksi itu dilakukan dengan cara melemparkan para murid ke dalam hutan untuk bertahan hidup. Berdasarkan Muyun, Si nampak merasa tertarik. Lantas, ia berencana akan mengusulkan saran Muyun kepada Tian Wuji. Si meminta Muyun untuk serius mengikuti seleksinya. Kalau seleksinya kali ini akan berkaitan dengan kompetisi kuota Gunung Tianshuan yang akan diadakan 3 bulan lagi. Gunung Tianshuan merupakan tempat ajaib di 3000 dunia kecil. Setiap 100 tahun, sebuah keretakan ruang menuju ke sana akan terbuka. Selain itu, 7 kekuatan utama sama-sama setuju untuk bersaing dalam pertempuran di Tianshuan sebelum Gunung Tianshuan terbuka. Terlebih lagi, sekte dan peringkat teratas akan mendapatkan kuota yang lebih banyak. Bukannya tertarik dengan kompetisi itu, Muyun justru merasa tertarik selama Sekte 7 Bintang dan Sekte Seng Yu ikut dalam kompetisi tersebut. Tianxuan之战.
Singkat cerita, selesai pemilihan, 3 pendekar pedang surgawi pun dimulai. Pada peserta seleksi, tidak diberikan batasan apapun saat memasuki hutan pedang surgawi. Mereka diberikan tugas selama 3 hari untuk mengumpulkan bandana lengan di dalam hutan yang jumlah totalnya ada 100. Bagi siapapun yang paling banyak mendapatkan bandana, maka akan menjadi pemenangnya. Para pemenang akan menjadi perwakilan untuk mewakili Gunung Pedang Surgawi dalam mengikuti kompetisi Gunung Tian Xuan. Di tengah-tengah penjelasan itu, Si secara hati berbicara kepada Muyun untuk menginformasikan kalau semua jenius muda dari Gunung Pedang Surgawi sekarang sedang bersama Muyun untuk mengikuti seleksi tersebut. Oleh karena itulah, Si menyarankan agar Muyun jangan sampai terlibat dan dendam pribadi dengan mereka. Muyun kemudian mengatakan bahwa ia akan mencoba menjauh dari mereka, karena satu-satunya membuat Muyun tertarik hanyalah Zhou Jian saja. Setiap bandana lengan di dalam hutan pedang surgawi dijaga oleh binatang semi suci, bahkan binatang suci. Selain itu, di antara 100 bandana lengan itu, ada satu yang berwarna emas. Bagi siapapun yang bisa mendapatkannya, maka bisa langsung masuk ke 3 besar. Akan tetapi, bandana lengan emas itu dijaga oleh binatang suci tingkat 1, yakni singa batu api hijau. Tanpa berlama-lama lagi, Tianuji, Si, dan Zhao Yuan secara bersama-sama langsung membuka portal menuju hutan pedang surgawi. Setelah portalnya terbuka, seluruh murid bergegas memasuki portal. Sementara itu, Muyun hanya berjalan santai menuju portal. Sampai di hutan pedang surgawi, terlihat ada 3 orang peserta seleksi bernama Zhao Qian, Ji Zhenyu, dan Ji Shaoji yang sedang membicarakan Zhou Zizan. Di sana, Ji Zhenyu tampak sedang membicarakan comeback-nya Zhou Zizan sejak dia itu kembali dari Gunung Suankong. Menurut Zhao Qian, kembalinya Zhou Zizan adalah sebuah berkah besar bagi Gunung Pedang Surgawi. Karena Zhou Zizan itu pernah menjadi jenius nomor 1 di Gunung Pedang Surgawi. Sementara itu, Lin Shaoji adalah salah satu orang yang dari dulu sangat tidak menyukai Zhou Zizan. Selama beberapa saat, Muyun pun datang menghampiri Zhou Qian, Jin Zhengyu, dan Li Shaoji. Muyun kemudian langsung memperkenalkan dirinya kepada mereka bertiga dan segera meninggalkan mereka. Setelah itu, mulai dari Zhou Zizan, Zhou Qian, Ji Zhengyu, dan Li Shaoji juga mulai bepergian secara terpisah. Ini Sementara itu di luar hutan pedang surgawi, terlihat Tianuji, Si, dan Zhao Yuan yang sedang menonton para peserta seleksi melalui sebuah cermin. Tianuji mengaku ia merasa khawatir jika seleksi nanti berakhir akan ada sebuah konflik besar di dalam sekte. Bukannya cemas, Si justru menganggap kalau konflik itu adalah hal yang sangat bagus, karena tidak ada gunanya jika setiap hari mereka terus bersikap munafik. Terlebih lagi, sikap-sikap munafik itu jelas bertujuan untuk saling bersekongkol dan membuat pergerakan untuk melengsarkan seseorang. Selagi persekongkolan itu hanya mengakibatkan masalah kecil, Gunung Pedang Surgawi terus memaafkan mereka. Akan tetapi, jika sudah kelewatan, maka Gunung Pedang Surgawi harus menghabisi mereka. Mendengar perkataan itu, Tianuji merasa kagum dan merasa kalau Tianuji seharusnya mendapatkan posisi sebagai ketua sekte. Pada saat bersamaan, secara mengejutkan di dalam cermin itu, nampak Muyun yang hanya bersantai dan tidur-tiduran saja. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.